cepat, kalian masuk mobil dulu. Jangan sampai ayah bangun. Nanti kalau ayah bangun, kita gak bakal bisa naik mobil ini. Ya kan? Yuk, ya. Ayo deh. Bagai ayam. Mungkin semalam ada musang yang nyuri ayam terus makannya dalam mobil ini. Udah, sekarang kamu berangkat sekolah. Budi, ajak adik kamu naik angkot ya. Ibu mau bersihin mobil. Hati-hati ya, sayang. Dudung harus ngejelasin ini sama aku. Keadaan suami saya, dok, sebetulnya sakit apa? Belum jelas, Bu Nila. Dari hasil uji medis di laboratorium kami, sampel darah Pak Dudung tidak mengalami kelainan apapun. Apa suami saya kena flu burung, dok? Soalnya suami saya setiap hari bergaulnya sama ayam-ayam peliharaannya. Alhamdulillah, tidak, Bu Nila. Kalau begitu, suami saya sakit apa, dok? Untuk sementara, belum bisa memberikan kepastian. Karena dari hasil uji medis, tidak ditemukan gejala penyakit apapun pada diri suami ibu. Pak dokter, suami saya kenapa? Bu, sabar. Ibu tunggu sini ya. Pak Dudung, tenang Pak Dudung. Suster, tolong diambilkan pengukur tensi. Sus, tolong obatin suntikan. Keadaan suami saya. Maaf, Bu. Pak Dudung sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Ayah! Bangun, Ayah! Ayah! Ayah, bangun! Ayah! Ayah! Ayo, Barong, habiskan makananmu, sayang. Ayo, ayo. Kita habis ini bertarung lagi. Kau harus menang hari ini. Barong, sayang. Kalau kau menang, ada betina muda untukmu. Ayo. Kurang ajar kamu. Apa hak kamu ngusir-ngusir aku, he? Ayam itu udah kayak manusia, naik-naik ke atas sini. Aku udah bilang, aku paling jijik kalau ada ayam naik ke atas meja. Risik! Kamu tahu nggak?
ayam itu yang kasih kamu makan. Sudah tahu kamu, jasanya si Barong, si Jalu, si Patuket nih, si Bangor sama kamu, ha? Kalau perlu, sujud kamu terima kasih sama mereka. Hah? Ayam tuh nggak boleh kamu berhalakan, nggak boleh kamu puja-puja. Nanti kamu masuk neraka. Sok ngajar kamu ya, urus saja pekerjaan. Bas! Sana! Siang, Bos. Ya. Boroy. Iya, Bos. Siapa penantangku hari ini? Hari ini ada 4 orang, Bos. Yang pertama dari Bogor, yang kedua dari Pejaten, dan yang ketiga ada 2 pendatang baru, Bos, dari Tangerang. Bonusnya berapa? Seperti biasa, Bos, 2,5 juta. 2.500.000 dikali 4. Cuma 10 juta. Mana cukup buat makan jago-jagoku. Sudah, naikkan jadi 5 juta tiap orang. Apakah mereka tidak keberatan, Bos, semuanya, Bos? Makanya, Boroy, kalau tanggung-tanggung, lu jangan undang-undang orang kere ke sini. Heri? Iya, Pak. Robi. Boroy. Iya, Bos. Ini uangnya, Bos. Boroy. Ini sedekah buat lo. Terima kasih, Bos. Rezeki nomplok. Buat tambah-tambah acara kalian lah, biar pesta kalian meriah. Makasih, Be. Ini. Terima kasih, Pak Dudung. Iya, iya. Ini baru tambahan yang klop buat kita. Udah ya? Udah, ya, banyak, aku pulang dulu. Oke, ya. Makasih banyak, Be. Terima kasih, Be. Kasihan jago-jagoku di dalam mobil. Kalian ingat,
Dudung tidak boleh kalah. Kalau Dudung kalah, dunia kiamat. Betul, Pak Dudung, ya? Betul. Oke, oke, yuk. Harry, Harry. Hati-hati. Dia lebih berharga dari nyawa kamu. Baik, Pak. Ayah, ayo dong maghrib dulu. Lihat tuh, udah mau isya. Masa nggak mau sholat ngurusin ayam terus sih? Saya lagi sibuk. Sholat maghrib kan nggak lebih dari 5 menit. Ayo nanti keburu habis waktunya. Puan brengsek. Masuk! Masuk kamu! Dia kira cari uang itu gampang. Pak, saya mau sholat dulu, Pak. Takut keburu habis. Kamu saya gaji bukan untuk sholat. Dan lagi jam kerja kamu belum habis. Nanti, kalau kamu sudah selesai kerja, kamu mau sholat 1.000.000 rokat, kek. Besok-besok juga masih bisa sholat. Hei, hei. Jangan marah sama ayam. Baik, Pak. Ayo, Barong. Sikat. Betinamu itu belum pernah disentuh siapapun. Ayo. Perempuan itu sangat membosankan. Aku harus cari yang seperti betina muda ini. Segar, menggairahkan, dan tentu masih segar. Tajir, men. Gak apa-apa lah buat penglaris. Sakit lo ya. Halo, Om. Iya. Sendirian aja nih. Iya. Mau saya temenin gak? Boleh. Nena. Duduk. Yuk, lihat deh Nena. Iya. Ayam muda. Kok ayam sih? Emangnya situ tukang ayam? Kasar amat sih. Eh, jangan banyak cerita. Aku paling tidak suka perempuan cerewet. Ya udah, kalau emang nggak mau nggak apa-apa. Gue turun. Dan gue nggak butuh duit dari lo. Dasar perempuan murahan, keluar, keluar. Ah! Masih untung kamu tidak aku sembelih. Mampus kau! Maafkan aku gak bisa menyelamatkanmu. Kau sudah banyak berjasa kepada aku selama ini. Aku gak bakal bisa melupakan jasa-jasamu, Barong. Karena kamulah aku disegani orang-orang, mendapat duit banyak.
Siapa lagi yang akan menggantikan Barong? Aku kurang yakin pada kemampuan ketiga jagoku yang lain itu. Mereka memang sering menang, tapi belum teruji seperti Sembarang. Mereka tidak pernah membunuh lawan-lawannya. Ayah. 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 Minta uang jajan dong ya. Ayah. Pergi dari sini. Pergi. Duit, duit. Gampang sekali ngomong minta duit. Ayah, mana uang saku untuk anak-anak? Mereka mau berangkat sekolah. Itu urusan kamu. Saya nggak punya uang. Dari kemarin kamu udah nggak ngasih aku uang. Jangan banyak omong, kamu. Aku nggak akan banyak omong kalau kamu ngasih aku uang. Kurang ajar. Ibu! Ya Allah, ayah. Kau betul-betul suami keji. Istri sendiri masa kau pukul. Diam! Aku lagi pusing. Pergi, ayah. Pergi! Pergi! Sial, saya sudah kalah. Habis! Aduh! Raja! Ini namanya jago hebat. Ayam yang tahu diri, Roy. Bol. Dia tahu kebutuhan saya. Pokoknya, nggak akan pernah kalah, Roy. Terus gimana? Agenda pertandingan selanjutnya? Belum, Man. Pak Dudung? Gimana, Pak Dudung? Masih penasaran dengan jago saya? Ayo, Bos. Kan ada si Bangor sama Patu Geni. Kalau enggak, Pak Dudung, saya mau pulang. Saya mau bawa uang kemenangan 20 juta ini, Pak Dudung. Bagaimana? Saya jalan dulu lah. Ini harganya 8 juta. Oh, boleh, boleh, boleh. Pilih ayam soto loyo kayak gitu. Jadi sekarang gua kalah lagi. Makanya, jangan tertipu dengan penampilan tuannya. Tongkrongnya sih boleh, seperti toge besar. Tapi ayamnya, gak lebih seperti ayam petelur. Udah, diam semuanya. Maka pemenangnya adalah Naga Langit milik Pak Mardi. Selamat, Bos. Terima kasih. Kasihan kamu, ayah. Untuk apa lagi kamu urusi ayam sialan itu? Aku sangat terpukul, Mbak. Aku tak menyangka akan begini akhirnya. Semua orang tahu. Aku ini juara tarung jago. Kekalahan ini membuat saya terhina, Mbak. Atas saya ludes semuanya. Tolong, tolong saya, Mbak. Tolong saya, Mbak. Apa yang kau inginkan datang jauh-jauh ke tempat sepi ini? Ingin jadi juara tarung jago, Mbak. Kalau itu aja, gampang. Tolong saya, Mbak. Tolong saya, Mbak. Mampu kau membayar maharnya? Demi mencapai kejayaanku kembali, aku rela melakoni apa saja, Mbak. Bagus. Syaratnya begini. Kau bertapa di air terjun Keramat ini selama 3 hari 3 malam mulai dari sekarang.
aku akan menitiskan roh siluman Musang Keramat yang menghuni dan menguasai air terjun ini ke dalam ragamu. Iya, Mbah. Iya, Mbah. Aku akan melakoninya sekarang, Mbah. Iya, Mbah. Sabar. Maharnya belum kita bicarakan. Katakan, Mbah. Apa, Mbah? Apa itu, Mbah? Sekarang ini, benda apa yang ada di dalam kantung bajumu atau celanamu, Dudung? Ini, Mbah. Silakan Mbah pilih mana yang Mbah mau. Dan di dalam dompet ini ada uang 2 juta rupiah. Silakan Mbah ambil. Ambil, Mbah. Inilah maharnya. Kamu rela? Rela, rela, Mbah. Rela, Mbah. Silakan, Mbah. Ini, Mbah, suratnya. Nanti saya akan buatkan SIM untuk Mbah Singo. Iya, Mbah. Orang tua aneh. Udah bawa bangkai masih doyan mobil. Mau pelesiran kemana dia di lembah sepi ini? Aneh. Aku punya anak kuliah di kota. Aku prihatin kalau dia terus-terusan naik angkot ke kampusnya. Maaf, Mbah. Maafkan saya, Mbah. Maaf, Mbah. Iya, Bos. Sudah ada penantang baru, Roy. Habis, Bos. Sayang ya. Padahal masih siang. Mau pulang tanggung. Tapi ngomong-ngomong, sudah lama Pak Dudung nggak kelihatan kemana, Roy. Sudah 2 minggu nggak kesini, Bos. Barangkali sudah masuk rumah sakit jiwa dia. Roy! Pak Dudung, baru dirasanin. Langsung nongol. Panjang umur, Pak Dudung. Kita bertarung, Pak Bardi. 15 juta. 15 juta? Angka yang fantastis. Nggak masalah, Pak Dudung. Tapi ada syaratnya, Pak Bardi. Syaratnya apa, Pak Dudung? Kalau ayam jagomu kalah, izinkan aku membawa bangkai. Tapi kalau jagonya Pak Dudung yang kalah, gimana, Pak Dudung? Terserah Pak Bardi mau diapakan ayam saya. Yang jelas, uang 15 juta milik Pak Bardi. Mana uangnya, Pak? Lo uang aja. Nih, lo jual. Lo kasih 15 juta sama Pak Bardi. Kalau ada lebihnya, aku sedekahkan buat lo. Terima kasih, Pak Dudung. Oke, Roy. Kita bereskan. Ayo! Mau usai, Dudung. Cuma ada satu syarat yang harus kamu lakoni. Apa itu, Mbah? Setiap kemenanganmu, kau harus makan mentah-mentah ayam lawanmu. Makan mentah-mentah, Mbah? Pecundangin terus!
sikat. Ayo, ayo, sikat, 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 hajar. Ayo, bunuh, bunuh. Ayo, ayo, iya, 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 siwa. Luar biasa. Ayo, semangat, semangat. Bunuh, bunuh, bunuh. Kerjaan musang. Tapi ayam siapa yang dicuri musang ini? Bangor, Bangor. Kamu itu tidak pernah ada dalam perhitunganku. Bangor. Kamu itu cuma anak bawah. Hidup syukur, mati pun gak apa-apa. Sekarang kamu adalah andalanku. Kamu yang pantas menggantikan ayam kesayanganku, si Barong. Bangor, aku bersumpah kalau kamu mati, aku pun mati. Kamu adalah ayam jago terakhir dalam riwayat hidupku. Assalamualaikum, Pak Duduk. Hei. Silakan masuk, silakan masuk. Duduk. Duduk. Bagaimana kabarnya, Pak Dudung? Sehat-sehat saja? Kamu lihat sendiri, saya masih sehat walafiat. Tambah gagah, dan tentunya tambah muda. Bisa aja, Pak Dudung. Ergi, mulai sekarang, kamu bisa bekerja kembali menjadi ajudanku. Alhamdulillah. Heri, Bangor. Bangor, yang dulu tidak pernah kita perhitungkan, sekarang adalah andalan kita. Tidak akan ada yang bisa melawan si Bangor. Wah, Bangor sudah hebat, Pak Dudung. Kamu cari sangkar yang paling bagus buat si Bangor. Lalu kamu taruh sangkar itu di atas bak mobil, ya? Ini uangnya, Heri. Kamu beli sangkar yang bagus. Sekarang kamu bikin kopinya. Kamu kan masih ingat di mana kopi, di mana gula di dapur rumah ini? Pasti dong, Pak Dudung. Mari, Pak Dudung. Heri. Bangor. Sekarang di sekeliling kita banyak sekali orang yang kehilangan kasih sayangnya terhadap sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malah ada yang dengan sengaja mengadu ayam hanya untuk kesenangan pribadi, sampai-sampai mereka tega menarik keuntungan materi dari perilakunya yang kejam tersebut. Datang kemari untuk lihat ayamnya bertarung. Katanya sekarang sih dia hebat.
nggak pernah kalah-kalah. Mungkin dia baru pulang nuntut ilmu. Kalau nyabung ayam tanpa magic, mana bisa sih ayamnya menang terus-terusan? Nggak juga lah, Pak. Sedangkan buktinya, Mike Tyson nggak pakai ilmu bertanding menang terus, Pak. Cemburu lu. Mike Tyson disamain ayam. Ngomong sembarangan. Sayangnya. Lihat, Pangor. Lihat, Pangor. Itu kandangmu. Pangor, Pangor. Pak, ini kandangnya, Pak. Lihat. Ini kandangmu, sayang. Cantik. Semua untuk kesenanganmu, sayangku. Ya? Tuh, lihat. Harry! Harry, Harry! Bawanya hati-hati. Ingat, dia lebih berharga dari nyawamu. Baik, Pak. Saya kalah. Kalau gitu saya pulang. Barti, besok kamu datang lagi ke sini. Kita bertanding lagi. Tapi dengan syarat, kamu harus banyak bawa uang. Oke? Pak Marta, hari ini Bapak menang 5 kali. Saya tidak menyangka kemenangan begitu cepat. Luar biasa sekali ayam-ayam Bapak. Ayam-ayam saya sama seperti saya. Kami sama-sama punya mental juara. Bisa aja Pak Martin. Woroi! Hei, woroi! Pak Dudung, Pak Dudung. Perkenalkan Pak Dudung, ini Pak Marta. Dudung, Marta. Pak Marta ini dari Kalimantan. Pagi hari saja ayamnya sudah menang 5 kali. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Tapi ayam jagonya pasti melawan ayam-ayam bego. Ya, begitulah. Jauh-jauh saya dari Kalimantan ingin mencari lawan yang tangguh. Ada kan? Ada. Ada. Saya membawa ayam jago saya untuk menghadapi ayam jago Pak Marta. Saya ingin secepatnya membuktikan kata-katamu. Boleh. Boleh. Berapa uang yang Pak Marta bawa? Bagaimana? Kalau 25 juta. Cash. 25 juta. Bagaimana, Harry? Sangat menggiurkan, Pak. Menggiurkan? Iya, iya, iya. Tapi, ada satu syarat, Pak. Apa itu? Kalau ayam jago Pak Marta kalah, saya harus mengambil bangkainya. Bagaimana? Semoga Pak Dudung bisa membawa bangkai ayam saya pulang. Ayammu pasti mampus. 25 juta. Saya dan baruku pasti cepat lunas kreditnya. Ayo bangun! Ayo! Ayo! Ayo bangun! Ayo bangun! Bangor! Biasanya gimana, Bangor? Ayo bangun! Dia kira bisa mengalahkan ayam saya yang sudah memakai kekuatan iblis. Siapa yang dapat mengalahkan roh siluman musang lembah hantu? Ini tidak mungkin! Tidak mungkin aku kalah! Kamu pasti pakai jimat, ya! Kamu pasti pakai tenaga setan untuk mengalahkan saya, ya kan? Sudah kalah banyak omong. Bangsat. Kamu yang bangsat. Hei, brengsek. Jangan jadi jagoan di sini. Hah? Mau kubunuh kau?
Mau membunuh! Mau membunuh! Ampun! Usir! Usir kurang pinjol sini! Pergi! Ayo! Awas kamu! Ayo! Boros! Iya, kayak Bu Bangkai ya? Iya nih, kayak Bu Bangkai binatang. Pak Yai, kok ada bau bangkai? Apa mungkin jasad Pak Dudung belum bersih benar waktu memandikannya? Barangkali betul. Mari kita periksa ulang. Bagaimana Bu? Silakan Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, jangan tinggalkan tempat ini. Mari kita khusyuk membaca ayat-ayat suci. Mari kita tutup kembali. Mari duduk lagi. Maaf, saya ingin tahu apa sebenarnya yang telah terjadi selama hidupnya almarhum ini. Pak Yai, suami saya tuh selalu menyabung ayam. Dia mendapatkan kekayaannya dari hasil berjudi dari ayam, Pak Yai. Lalu apa lagi? Pak Yai, mungkin suami saya pernah memuja roh jahat. Karena beberapa waktu yang lalu, Pak Yai, saya menemukan bangkai ayam jago di belakang rumah saya dan di dalam mobil kami, Pak. Betul, Bu. Bapak pernah menuntut ilmu ke lembah hantu, Bu. Agar ayamnya selalu memenangkan pertarungan, Bu. Bu Nila, banyak-banyaklah mendoakan almarhum agar dapat meringankan dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat selama hidupnya. Insya Allah, Pak Kiai. Kami akan selalu berdoa, Pak Kiai. Terima kasih, Pak Kiai. Terima kasih, Ibu-ibu, Bapak-bapak.